Oke, teman-teman, hari ini nih Ayah ceritanya, ini stylenya Ayah kayak apa sih? Style kenek. Penyopir handal. Penyopir handal. Oh, penyopir handal. Driver handal ya. Lah iya, ini pakai anduk mau mandi. Ini konten challenge kan? Oh, challenge. Ya. Challenge apa? Challenge apa itu ya? Jadi Ayah mau ngetes Didim seharian menjadi keneknya Ayah. Wah, siap. Oh, iya, apa-apa, siap. Siap, siap. Ya berarti nanti Ayah nyopir trukku. Iya kan? Ya kan kita adanya traga ya, pakai traga. Oh, nah, tapi kan itu truk ya? Enggak, pakai traga aja. Oh. Ayah yang nyetir, kalian yang kena. Terus tujuannya di mana? Tujuannya kita nyari bahan material. Oh, material. Nah, gitu ya. Jadi okay, kita ke nyari bahan bangunan. Oke. Okay. Siap. Siap. Oke. Okay. Ya. Pokoknya pakai anduk buat apa? Buat mandi. Nanti kalau keringetan mandi. Oh. Ya, dia pakai juga. Ini Dim. Mau pakai juga. Ya. Nah, itu kebesaran toh, Dim. Itu mau mandi. Itu mandi. Ke sana ambil yang kecil, ke sana. Iya. Ambil yang kecil, minta sama-sama. Ya siap, siap. Ready. Lah, gitu kan. Ini, oke, ini perkenalkan teman-teman, ini adalah kenek pertama saya. Wah, namanya Aditya. Ya, halo teman-teman. Ya, tapi kok Pinky ya? Oh, enggak apa-apa. Ini kenalkan teman-teman, ini kenek saya yang kedua, namanya Dimas. Dimas memakai Pinky. Pinky. Jadi langsung aja ya. Ya. Langsung aja teman-teman, yuk kita yuk akan belanja material pakai ini, dan ini keneknya udah ready. Oke. Terus, 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 aman. Ih, nyaris. Oke. Terus, terus, oke. Terus, terus, hop ya. Oke. Waduh, kemeringet ya. Kemeringat? Iya. Dimas gak kemeringat itu. Yes, pokoknya ini Didim jadi keneknya Ayah nih seri ini. Siap. Siap ya? Jadian okay. Kita cari material. Material? Waduh. Banjir ya, banjir. Waduh, awas, 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 awas. Awas. Aman. 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 Oleng enggak, Dim? Oleng, oleng. Bentar ya, bentar. Wes. Pengen minum ya, malah. Iya, banget ya. Loh, kalian tuh belum Helus apa-apa, masa udah minta minum? Ngarang. Harus. Harus banget. Ya, ya udah, berarti di situ kan ada pasar. Kita ke pasar dulu ya. Iya. Oke. Okay? Kita ke pasar dulu aja, wes. Oke, okay, benar. Harus banget ya. Oke, okay, siap. Kita ke pasar. Itu dong, kita ke pasar ini. Oke. Okay. Eh, bentar. Kalau di pasar ya kayak gini, Dim. Antri belum, dong. Ya. Maklum ya. Nah, ini kita ke pasar, oke? Okay? Iya. Nah, situ ya, situ ya, situ ya. Terus, terus. Stop. Stop. Nah, udah ya. Ini kalian beli minum dulu ya. Oke. Okay. Ini okay. Nih uangnya. Mana? Iya. Oke. Okay. Mana aku? Itu tolong tutup ya. Ini panas so. Biar asalnya tak nyalain. Kamu beli es dulu ya. Iya. Nah, sana beli es dulu. Iya, iya. Ayo, Dim. Udah nih, Pak Supir. Sini, sini, masuk. Oke. Oh iya, ya. Tadi tuh pas beli minuman ini tuh puasanya resik ya. Oh iya, ya. Resik banget. Oh, resik full. Soalnya kayak ini pertama kali nih pasar. Nah, gini. Kalian tahu nggak? Enggak. Itu karena apa? Nah, itu tuh programnya dari Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar itu punya program revitalisasi
yang totalnya itu sekarang baru ada 79 pasar tradisional yang ada di Jawa Tengah. Oh. Seperti itu. 79. Jadi, makanya kita ke pasar kan jadi enak kan? Iya, jadi bersih. Jadi bersih kayak gitu. Udaranya segar. Kenapa di pasar kok dibuatin program seperti itu? Karena pasar itu adalah penggerak ekonomi di kalangan masyarakat seperti itu. Iya, iya. Udah semestinya dibikinnya senyaman, senyaman-nyaman mungkin, oke kan? Iya sih, betul itu. Jadi kan kalau pasarnya resik kan, bikin pedagang dan pembeli itu seneng. Iya ya, okay, betul kan? Ya. Paham kan? Iya. Nah yaudah, berarti kan kalau pasarnya resik, atine becek, rezekine ape. Oh iya 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 iya. Nah yaudah yuk, langsung yuk. Oke, oh, langsung yuk, minum dulu. Nah gini kan Pak Super kan semangat. Nah, masa kerja belum ini udah minta minumnya duluan nih. Wah. Udah ngelak sakitnya. Cuk ya belum arah-arah apa-apa gitu. Wah, aku tadi udah markirin. Wah, markirin aja. Jadi langsung berangkat aja yuk. Langsung kita ke OTW langsung. Ke toko material. Oke. Okay. Ini udah nyampe kak, bentar ya, saya tak beli dulu ya. Oke ya. Oke teman-teman, itu aja lagi beli barang-barangnya, kita tinggal nungguin ya Dewi. Iya, nungguin. Soalnya kita kan jatah muat teman-teman. Nah, ya udah, kita sini dulu. Sambil nungguin ayah. Kakak. Apa Dewi? Enggak cari enggak. Dulu kan ada orang loh. Iya. Ya orangnya nangis, kamu ikut nangis apa enggak? Sedih banget Dewi. Iya kan, jadi takut itu mandi. Kamu juga punya cerita Dewi. Dulu kan ada orang, dia itu gak punya nama, tapi sekarang tetap gak punya nama. Ketawa lagi, kamu itu harus menghargai. Ganteng ya, ganteng. Bentar Dim, nanti wangi ya. Oke, ya. Mundur dulu ini. Ini harus mundur dulu soalnya. Yuk ya, terus. Sekto, sabar Rudin. Terus ya, masih bisa dilihat di sini. Kamu turun aja kak, ngabani aja kak. Oh aku aja di mirip. Kak Cita aja. Kamu awas. Adek, aku mundur, turun semua aja, ngabani aja bareng-bareng ya. Yuk. Terus, terus. Mundur. Kak suram. Mau mentok kiri. Kiri. Terus ya. Bisa. Hup. Hup. Hup ya. Hup. Oke, oke. Sini Dim, kamu langsung taruh situ. Kak sopir nyantai dulu. Oke. Oh, oke. Makasih lho Pak Supir, sudah bantu. Nah itu pada rekor. Capek. Lihat sekitar toh di Dim, pelan-pelan. Awas. Loh, Dimas satu hati-hati aku mati juga. Dim, kalau harus minum dulu aja. Iya. Adit minum dulu aja. Tenang aja. Bentar ya. Tenaganya masih ada. Ini baru pertama loh, ini belum pernah loh. Masih ada lagi soalnya. Masih ada lagi. Yaudah, kita dulu ya Pak Super ya. Alah, target beres. Nah, katanya Pak Super udah selesai. Oke. Udah selesai tuh Pak Super. Aku tak nali. Ditali Dim. Oke, Dim. Bisa enggak nalinya? Bisa. Bisa lah ya. Bisa enggak, Dim? Bisa, ini lo ya, oh rapi. Ya Allah, kamu kan lulusan tali menali tingkat pramuka. Tingkat TK. Itu lo Dim lagi, wey. Eh, tunggu. Oh iya. Yeah. Talinya juga masih banyak gitu, kok. Udah, udah. Udah, lah, oke. Ini Dim kasih apa, Dim? Bentar. Bentar ya. Oh, ini ya. Ada segitiga. Oh iya, bawa sini. Oh iya. Tali lagi, Mas Dimas. Nah. Apa yang nali ya? Bentar, Kak. Jangan, ini enggak kayak truk loh ini loh. Beja loh ini loh.
Kak, aku nemu sesuatu, apa, Kak. Apa, Icin? Kenapa kau meninggalkanku? Masih kuat dong. Masih kuat, ya? Masih kuat dong, ya. Oke. Yuk, Dik Tim. Gimana ya, bantunya? Ayo ya. Ini sekarang kita nyari semen. Semen, oke, masih kuat. Nyari semen, ya. Oke. Ya. Ayo, Dim, ini Dim. Oke. Kuat dia. Gimana tuh ya caranya? Kuat dia ini. Kuat. Caranya tuh gini. Gimana? Nah, itu kan ayah. Ya kalian? Ya bisa. Ya bisa ya. Pak, ini ayah. Ini ayah salah kena berarti ini. Ya. Bisa gerak ya? Ya. Ayo, awas jatuh. Nah, terus gimana? Udah, mikir dulu aja, mikir. Tak biar aja sih. Loh, kita kan juga membantu ya. Gimana enggak kuat? Aku aku itu ya. Apa? Gimana kalau aku gini terus nanti ditempekin semennya di pundak? Enggak, kamu di atas aja, nanti aja sampai sini nanti kamu geret sana. Oke, okay, bisa. Ayo. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1, oke. Awas, Jin. Ini yuk. Udah, Jin. Gimana? Ternyata jadi orang dewasa itu susah ya. Iya, ya. Kerja terus. Iya. Ya kan sekarang berarti kamu kan udah ngerasain dulu rasanya jadi kena. Iya. Ya kamu. Ya Dim, kita turun. Gunanya apa ini? Ya, ya itu ada peralon. Ya nanti itu dibawa ke sini. Ayo langsung aja. Lagi ditali. Oh. Bentar, tak bayar dulu. Oke ya. Ayo kak naikin ini dari tali. Pelan-pelan ini kalem. Yuk, aman, kalem. Yuk, siap. Kalem. Aman atau kalem? Aman. Aman ya? Kalem. Yuk, kalem sedikit. Oke, aman ya. Siap. Alhamdulillah akhirnya nyampe rumah. Alhamdulillah. Udah ya, dulu ya. Oke. Okay. Udah. Ya. Sandalnya siapa ini ya? Nah, ayo kan sekarang udah tahu kan rasanya. Ternyata jadi orang tua itu susah ya. Berat. Ya enggak berat nanti kalau suatu saat kamu kalau kamu udah gede ya kamu udah kuat gitu. Tapi ternyata jadi orang tua tuh perjuangannya juga hebat ya. Iya, jelas. Jadi gitu teman-teman, kita itu harus senantiasa menghargai orang tua kita. Kita kan juga enggak tahu orang tua kita sekeras apa bekerja untuk kita. Jadi jika kita ingin sesuatu itu jangan terlalu memaksakan ke orang tua teman-teman ya. Ya soalnya gitu. Jadi orang tua kerja. Iya, kerjanya berat dan susah. Oh iya Cicim, gini aja. Berarti ini teman-teman ini Cicim jadi keneknya ini lulus atau enggak ini? Jadi kernetnya ini. Ya, lulus atau enggak kira-kira? Aduh.
lumayan lo udah bantuin beli hulu, ada semen, ada dan lain-lain itu ya. Berapa semua itu ya? Ya udah sekarang kan aku tahu kalian tuh kotor semua. Itu lihat kakinya Dimas, ya ampun sampai busuk semua. Jadi sekarang kita mandi aja yuk. Iya. Kita mandi aja sama pamit dulu sama teman-teman. Jadi teman-teman terima kasih ya udah ngikutin di gym ini seharian jadi kanaknya ayah. Iya. Jadi teman-teman. Anotnya Pak Supir ya udah yuk. Ayo kita tetap. Wah, kesel ini gini fungsinya ini gini. Ya. Kita tetap mengikuti Pak Supir. Ini gini. Tetap mengikuti Pak Supir. Ya.